Korang, aku satu cerita. Tadi aku pergi kedai handphone sebab aku nak beli kabel. Tapi memang silap aku datang pukul 9.40. Viral di sosmed TikTok baru-baru ini, seorang gadis berkongsi cerita insiden yang berlaku semasa dia mahu membeli kabel pengecas telefon di sebuah kedai telefon bimbit. Menurut gadis itu, niatnya ke kedai handphone tersebut untuk mencari kabel pengecas. Dia turut memberitahu dia datang ke situ pada pukul 9.40 malam di mana kedai tersebut sudah pun hampir tutup. Selepas memberitahu pekerja di situ tentang keinginannya untuk membeli kabel, salah seorang pekerja mula bercakap sesama sendiri dalam bahasa ibunda mereka tentang gadis tersebut. Gadis ini pada mulanya mendiamkan diri dan tersenyum kerana malas untuk bergaduh. Namun selepas pekerja tersebut tidak membenarkan dia membeli, gadis yang bernama Farah ini terus bertutur dalam bahasa Mandarin dengan pekerja tersebut. Pekerja di situ tersentak dan tergamam melihat kefasihan Farah bertutur dalam bahasa mereka sehinggakan pekerja yang tadi bercakap buruk tentang Farah menawarkan kabel secara percuma. Video ini telah dikongsikan pada akaun TikTok Farah Nanat. Korang, aku satu cerita. Tadi aku pergi kedai handphone sebab aku nak beli kabel. Tapi memang silap aku datang pukul 9.40 which is kedai dah nak tutup. Tapi belum tutup lagi. Kalau aku ambil, aku terus bayar. Tak sampai 5 minit pun sebab aku dah tahu aku nak beli apa. Tak adalah nak tengok-tengok ke apa kan. Lepas tu, aku cakap dengan orang tu, I nak cari kabel iPhone. Lepas tu dia pun cakap member dia, lepas tu member dia datang. Member dia cakap dengan, macam orang cakap dengan each other lah kan. Dia cakap sini, walau eh, cakap malai poh. 天你已经要关了还过来买跟他讲我们已经要关了不划算啦要等他买一个东西20块钱罢了 Lepas tu aku macam senyap je lah kan. Aku macam tak nak tunjuk lagi objek China. So aku macam senyum-senyum lagi. Lepas tu tiba-tiba member dia tu datang. Dia cakap, awak sorry kedai dah nak tutup, boleh tak datang esok? Padahal kan aku ambil, kalau aku ambil kabel aku terus bayar, tak sampai 5 minit pun. Memang sempat sangat. And dekat cashier dia tu pun ada lagi orang nak bayar. Means aku bukan orang yang last lah kan maksudnya. Sebab belakang aku ada orang lagi ha. Lepas tu kan orang tu cakap Melayu dengan aku kan. Aku dah dengar dia cakap bahasa Cina, aku terus cakap Cina. Aku cakap, oh ni kangkang ni dia punya jang semua ah. Inwei wo bu si bu hai jang huayi, wo jiu si mingbai ni men cai jang semua. Lepas tu dia macam terkejut gila, muka dia cuak gila. Lepas tu muka member dia pun cuak. Lepas tu member dia terus tanya aku, ah ni hui jang huayi? Lepas tu aku terus cakap, wah, tak nak faham Hawaii lah. Wah, tu cintu kuan cong leh. Aku terus cakap macam tu. Lepas tu, aku tak tahu member dia bengang ke apa kan. Member dia terus ambil kabel bagi aku. Dia cakap tak apa, dia bagi ni. Free je. Tapi aku tak ambil lah. Aku macam, yelah aku panas kan. Macam, kau ni kenapa nanti tiba nak ambil hati aku balik pula kan. Lepas tu, aku terus blah. Sebab macam, yelah kau dah kutuk aku. Lepas tu, takkanlah aku nak beli lagi kedai kau. Even kau bagi aku free pun, aku tak ambil. Lepas tu, I terus cakap lah macam, ni要给我免费的,我不要买,我不要拿. Lepas tu, aku terus belah. Lepas tu, aku cakap, kai次,如果要讲坏话, 你要make sure,没有人明白你们在讲什么. Lepas tu, aku terus belah. So, kesimpulannya dekat sini, kan, kalau macam Cina-Cina kat sini macam nak kutuk-kutuk Melayu ke apa kan, janganlah pandang sebelah mata, janganlah ingat semua orang tak faham bahasa Cina tu. Sekarang ni zaman dah maju kan, orang Melayu pun dah ramai dah pandai cakap Cina. So korang better be careful sebelum korang cakap apa-apa.